Oke okay guys, balik lagi di Julian Music. Kali ini mau dokumentasi Banes. Ini selesai di refresh di sini Banes Series. Punyanya Mas Ari. Ini jauh-jauh dari Bekasi di refresh di sini pakai yang Jazzcar 58 ya, ini yang extra jumbo stainless. Ini untuk hasilnya seperti ini. Mantap. Oke, jadi kemarin requestnya adalah yang rounded finish, jadi si ujung fretnya dibikin bulat seperti ini. Ini benar-benar handcraft ya, jadi bikinan tangan, bukan bikinan mesin. Seperti ini. Kelihatan nggak? Kurang. Pakai kamera handphone soalnya, jadi kurang begitu detail. Mohon dimaafin. Kita deketin lagi, kita zoom, bukan zoom sih, kamera yang kita deketin. Kalau di zoom pakai ini pecah biasanya. Nah itu sebelah sini. Mantap. Oke, untuk kita cek si ketinggian senarnya di fret ke 12 sini. Kita cek. Enggak usah pakai alat pengukur ya, langsung kamera aja tuh. Senar nomor 6, terus senar nomor 1. Nah, kayaknya enggak kelihatan ini. Oke, tuh. Terus ini di fret nomor 1. Lebih ceper lagi tuh. Nempel. Nempel-nempel deh. Taps. Yang paling atas tuh yang pasti kan 400. Gak kelihatan tuh. Terus senar nomor satunya. Nempel. Taps. Ini khusus Ibanez ya, yang radiusnya gede. Jadi kalau buat yang strato-strato tele yang radiusnya di 9,5, 7,25 atau 10 nggak bisa seceper ini. Ini khusus Ibanez yang radiusnya, kalau nggak salah ini 16 atau 14 ya. Ini radiusnya gede, jadi bisa dimaksimalin seperti ini. Mantap. Ini siap dikirim lagi ke Bekasi. Siap dijemput. Oke. Seperti itu dulu aja buat teman-teman yang tertarik dengan servis gitar di sini bisa kalian nanti hubungi nomor WA yang ada di deskripsi. Kalian bisa tanya jawab lebih lanjut di situ. Kalau bisa refret, setup, terus ganti part atau yang lain bisa. Ini untuk bengkelnya ada di sini di sebelah. Di enggak berantakan, cuma nah ini bengkel-bengkelnya tuh tas-tas customer. Ini lagi dikerjain bas. Oke, balik lagi ke sini. Jadi ini siap diambil lagi sama Mas Ari. Oke, seperti itu dulu aja dokumentasinya. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Thank you, guys.